Hey, what's up guys? Welcome back with me, Hans Gek. Ya, di video kali ini aku akan datang di acara Pets in Studio Mini Tegal yang berada di Mall Transmart Kota Tegal. Oke, ikutin keseruannya ya. Check it out. Hey, what's up guys? Ya, kali ini kita udah di Transmart Mall Tegal. Oke, so kita langsung aja ke atas ya. Ya, kita udah di Trans Studio Mini Tegal dan di sana juga udah pada ngumpul. Oke, kita langsung aja. Oke guys, ya kita akan interview yang sebelah kanan dulu, yaitu komunitas Kopi Males ya. Ini bersama siapa? Mas Yuda. Ini komunitas apa? Komunitas Musang. Kopi Males ya? Iya, itu singkatannya apa? Dari komunitas pencinta musang asli Brebes. Oh, siap. Udah berapa jenis musang di sini? Ada musang bulan, musang pandan, musang akar, rase, ya sekitar 10 lebih lah. Banyak ya. Oke. Langsung aja, Zes, kita lihat. Ya guys, bagi kalian yang ingin memelihara musang dan berdomisili Brebes, bisa aja nih gabung di komunitas Kopi Males karena nanti kalian akan diajari bagaimana sih cara ngerawatnya. Oke guys, ya kali ini bersama Mas Nawawi. Oh iya. Gimana sih cara melihara sugar glider itu? Mungkin banyak pemula-pemula yang ingin melihara. Caranya gampang. Kita setiap hari, sehari dua kali bisa kasih makan bursut. Terus seminggu dua kali kita kasih kulit tongkong atau jangkrik. Kalau buah-buahan itu terserah kita, mau tiap hari juga nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu banyak. Ini kayak hewan reptil nggak mudah stres? Beda ya? Iya. Ini nggak mudah stres, yang penting dia mintanya sering diajak main aja, soalnya hewan ini hewan ya kayak yang kalian punya pacar lah, sering diajak main. Oke Mas, makasih ya Mas. Kameramen kita guys, ini lebih mahal albumnya daripada bulus. Ya guys, di sini juga bukan cuma sugar glider dan musang doang. Di sini juga ada hewan reptilnya kok, seperti ular dari yang mulai berbisa dan tidak berbisa, kadal-kadalan, buaya dan kura-kura. Guys, di sini juga ada ular python. Ular python ini ular terpanjang nomor 3 di dunia dan ini kebetulan lagi dikumpulin untuk melepas rindu seperti kamu rindu aku. Haha. Aduh, jutek amat, dipegang aja nggak mau. Di sini pengunjung dapat berfoto dan berinteraksi dengan hewan-hewan di sini, guys. Di sini juga ada lomba burung lovebirdnya, guys.
Ada juga yang bawa buaya porosus, guys. Ih, ngeri juga ya, ada buaya di dalam mall. Nyawangnya adalah saren. Ayo kita kembali. Stirnya ada dua ya, Pak? Iya, Pak. Ya guys, ya segitu aja videonya. Oke, thank you for watching. Gimana ini? Seru banget. Dia menggabungkan komunitas-komunitas hewan di acara mall ini. Oke. Berapa komunitas ini yang datang? Yang kita datang hari ini itu kira-kira sekitar 9 komunitas ya. Dari Tegal, Brebes ada 9 komunitas burung, hewan seperti sugar glider, terus lovebird dan macam-macam. Ya, seperti yang tadi kalian lihat. Dan oke, so jangan lupa like, comment and subscribe guys. Oke. Sekian, saya Afik, saya Hansen. Salam darah dingin. See you.